Perayaan Hari Raya Idul Adha merupakan momen yang sakral bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena dalam peringatannya, umat Islam kembali diingatkan sebuah peristiwa penting tentang kepatuhan yang didasari keimanan seorang hamba terhadap perintah dari penciptanya. Sehingga peristiwa itu patut menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Yusran Pasaribu merupakan salah seorang tokoh agama di kota Sibolga. Usai memimpin sholat Idul Adha di Masjid Taqwa Sibolga Selatan menjelaskan, makna dari pemotongan hewan kurban adalah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat ibadah pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara ikhlas dan senang hati, sehingga dapat berbagi untuk membantu sesama umat muslim dan bertujuan agar setiap pribadi dapat lebih peduli terhadap sesama. Idul Adha itu adalah hari raya kurban, bahwa bagaimana pengorbanan Ibrahim dan Ismail dalam kehidupan ini diterapkanlah dalam kehidupan. Bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang berkorban kepentingan-kepentingan orang banyak. Selain itu juga dikatakan Yusran, penting untuk kita selalu meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan memanfaatkan atau mengorbankan ilmu dan harta yang dimiliki, serta berperilaku secara adil. Semua itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia di akhirat nanti. Rizky Ramadan, N2S TV, mewartakan.